Video viral yang memperlihatkan ratusan orang menyaksikan judi sabuk ayam yang melanggar prokes di pesta adat Rambu Solo, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ironis, pesta tersebut justru digelar oleh pejabat Satgas COVID-19. Saat ini polisi telah memeriksa 3 orang panitia acara. Beginilah video yang viral yang memperlihatkan kerumunan warga saat menonton judi sabung ayam di Batu Papan, Kecamatan Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ironisnya, acara judi sabung ayam ini diduga dilakukan oleh pejabat Satgas COVID-19 saat pesta adat Rambu Solo. Polisi yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan penindakan dengan membongkar arena judi sabung ayam dan memeriksa 3 orang penyelenggara adu sabung ayam tersebut dan juga wasit atau pemandu kegiatan judi sabung ayam. Tindakan harus kita lakukan. Minimal untuk meminta pertanggungjawaban kepada siapa yang melaksanakan. Tentang adat kita akan posisikan. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki dan memeriksa panitia acara judi sabung ayam. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan.